Pemirsa seorang pria remaja pelaku aksi balap liar tewas setelah menabrak sesama pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan di Jalan Lingkar, Teluk Nipung, Kota Tanjung Palai, Senin pagi. Tidak hanya korban tewas, seorang wanita juga mengalami luka-luka akibat peristiwa tabrakan ini. Para penonton aksi balap liar ini berhamburan setelah salah satu peserta balap liar, Aidil Azhari, terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Senin pagi tadi. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat, berharap korban masih bisa diselamatkan. Namun dari pemeriksaan tim medis pihak rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Kasat Lantas Polres Tanjung Balai AKP Hotlan Wanto Siahaan mengatakan kecelakaan bermula saat korban yang sedang mengikuti balap liar usai sahur dan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Teluk Nibung menuju Setualang Raso. Diduga kehilangan kendali, motor korban justru menabrak pasutri sesama pengemudi sepeda motor yang juga mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan menanyai sejumlah saksi mata. Karena tadi awalnya si M. Aidil Azhar ini ya, mengambil jalur terlalu ke kanan, ya, melihat datangnya satu ini kendaraan dari arah berlawanan, dia gugup. Setelah gugup, ya, jadi dia melakukan pengereman dengan melakukan rem depan. Pada saat melakukan pengereman terjadi tergelincir, jatuh, ya, tergelincir di aspal, di mana eh, datang satu ini kendaraan tadi, ya, menghantam daripada bagian kepala daripada si M Ildazari. Apakah si korban ini melakukan balap liar atau gimana kok mana? jadi untuk giatnya balap liar ini sedang kita selidiki dulu. Yang jelas di TKP sesuai dengan olah TKP kita dari pagi, terdapat bukti-bukti ada bekas geretan di aspal, ya berarti dia ini kecepatan tinggi sekali. Petugas mengimbau agar para remaja tidak melakukan balap liar dan kegiatan sahur underut di jalan raya karena dapat membahayakan diri dan orang lain. Dari Tanjung Balai Ulil Amri iNews melaporkan